Selamat berjumpa kembali. Channel 45. Kita melihat cara perbanyakan tanaman pada tanaman lengkeng dan kelengkeng dengan cara sistem sambung. Nah, inilah hasil sistem sambung batang pada tanaman kelengkeng yang kita sambung beberapa bulan yang lalu. Ini bisa kita lihat di sini, tanaman yang kita sambung itu masih kelihatan jelas, itu ada sambungan atau gelembung pada batang, itu adalah hasil kelihatan hasil sambungan. Nah, untuk tanaman kelengkeng, cara yang lebih mudah untuk melakukan perbanyakan secara vegetatif ini yaitu melalui sambungan atau cara sambung dahan atau batang dari tanaman jenis kelengkeng yang lain dengan tanaman kelengkeng yang dari biji. Jadi sebelumnya kita semai dulu biji, kemudian biji yang sudah cukup besar untuk bisa disambungkan adalah kesesuaian antara batang atas dan batang bawah. Selain dilakukan penyambungan, kelengkeng juga bisa diperbanyak dengan cara sistem cangkok. Sistem cangkok. Demikian ya tutorial sore hari ini. Terima kasih.